tenun. Spesifiknya tenun ikat. Mm-hmm. Tenun ikat, mm-hmm, ya ramah lingkungan, karena ya kita mencoba sih meskipun belum ramah juga, mm, sebenarnya karena kita ngikatnya juga masih pakai rafia. Mm. Tapi setidaknya kita mencoba lebih ramah terhadap lingkungan. Mm. Sebenarnya itu awalnya itu kan Omah Petruk dulu sih ya. Omah Petruk itu kan niatan awalnya buat sebuah ruang untuk teman-teman apa berproses di sini kan. Hmm. Terus karena kita banyak teman-teman yang di sini dulu itu, terus akhirnya kita butuh satu unit usaha. Nah, dari situlah mulai kita berpikir untuk memproduksi tenunan ya, karena kita ditroso, kenapa enggak tenunan juga gitu loh. Nah, itu terus semakin mulai didiskusikan produksi tenunan seperti apa. Kalau kita bikin yang apa pada umumnya kan ya sama aja lah, mesti ya nggak ada bedanya. Terus apa di samping itu kalau kita bikin seperti pada umumnya, waktu kita akan banyak tersita hanya di produksi, sedangkan kita niatannya kan nggak situ gitu. Nah, niatannya kan kita berproses berkreasi di sini loh, nggak sekedar produksi tenunan ya, habis untuk kerja lah gitu. Padahal kita niatannya nggak ke situ. Nah, akhirnya kita carilah alternatifnya bagaimana tenunan ini bisa lebih seenggaknya valuable daripada lainnya. Nah, gitu loh. Itu di tahun berapa mas? Sekitar itu 2016 ke 17 itu. 16-17. Ya, lalu kalau mulai produksinya serius produksi itu 2017 mulai. Hmm. Nah, itu ya. Alas itu pewarnanya dari apa sih mas sebenarnya mas? Dari kita memanfaatkan yang di sekitar gitu. Jadi kebetulan juga kita di Jepara, hmm, itu banyak sekali limbah kulit mauni kan yang nggak dipakai dari mebel, sisa dari mebel itu kan, hmm, yang nggak terpakai. Nah, kita manfaatkan itu. Terus kebetulan juga di Jepara itu banyak sekali indigo vera liar. Jadi kita hanya ambil di pinggir-pinggir jalan, banyak sekali, apalagi kalau ada hujan gitu. Kalau kemarau mungkin memang pada kering, tapi kalau musim kena hujan sedikit lah, dia kayak rumput, kayak semak-semak. Hmm. Jadi kalau kemarau itu kering, ketika musim hujan banyak sekali. Ini sangat kebetulan. Kalau motif sudah lumayan banyak, karena memang kebetulan karena basicnya dari dulu itu teman-teman yang di sini tuh membranding diri sebagai teman-teman yang kreatif, sehingga ya ibu, sehingga apa, jangan sampai kehabisan ide kan. Mas ya. Mas, kalau ukuran dan harga mulai dari berapa sampai berapa mas? Kita itu dulu sih pernah bikin ikat kepala, ikat, tapi jarang sekali ikat kepala kita bikin itu. Kalau ikat kepala kita jual sekitar 60.000. 60.000. Cuman sudah lama sekali nggak produksi ikat kepala, karena apa? Biasanya ikat kepala itu cuman kita bikin kalau pengen apa event, terus pengen ngasih souvenir. Nah, kita buka juga ikat kepala ini. Terus untuk kain? Untuk yang dijual yang reguleran itu selendang ukuran 60 cm, panjangnya itu 240-an, itu 350. Kalau yang kedua itu yang umum kita buat itu ukuran jari 110 x 225, itu 850. Sekarang segitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.